Yaris. Untuk 5 hari 4 malam kita dapat harga Toyota Yaris ni dalam RM400. Sebab atau mungkin dah ramai sangat datang Langkawi guna, so kereta-kereta yang murah semua macam bapak habis. Ni je lah dia. Kami dah sampai, flight sejam. Kita naik Asia, the cheapest airfare so far. Yang lain semua macam mahal mampu. So dah kami agak panas, so kita akan start kita punya jadi hari ini. Hi guys, okay, after kita bertungkus lumus memerangi COVID-19 sepanjang bulan 3, 4, 5, 6 dan 7, dah akhirnya kita boleh melintas negeri tapi dengan bersyarat. Okey, ramai di antara kita yang decide untuk pergi bercuti dalam negeri, terutamanya kerana tak boleh lagi nak pergi keluar negara. Plan memang nak pergi Bali, nak pergi Jakarta, nak pergi sana, nak pergi sini, tapi tak boleh buat apa-apa. So pasport kekal bersihlah pada tahun ini. Jadi kita decide pergi ke Pulau Langkawi. Banyak yang kita boleh explore kat sini. Tapi kali ni kita orang nak pergi ke destinasi-destinasi yang jarang orang buat kat Langkawi lah. Tapi ada jugalah macam kita plan macam nak pergi tempat wajib, macam pergi apa tu, Gunung Macincang, kereta kabel dan juga tempat-tempat yang wajib lah. Tapi ada juga kalau boleh kita nak try explore tempat-tempat yang jarang orang pergi dan juga tempat makan menarik yang ada dekat Pulau Langkawi. Okay, selamat datang dan akhirnya kita sampai ke kita punya Airbnb Sunset Valley. Okay, ini aku jumpa dekat dalam Agoda, dekat dalam booking.com pun semua ada. Kat sini berkonsepkan dia macam satu kawasan besar, berlatar belakangkan Gunung Mak Cincang dan juga apa tu yang hijau tu, sawah padi. Untung sebab sekarang sawah padi masih lagi hijau, belum menguning lagi. And then konsep dekat sini macam terbuka. Dia ada beberapa rumah, ada beberapa villa. Aku rasa dalam 4-5 kot, mengikut ada yang keluasan, ada yang satu bilik, dua bilik, ada yang studio. Dan ini adalah rumah pemilik sebenarnya, iaitu orang berbangsa Jerman dan juga Australia. Nama dia agak pelik sikit lah, tapi yes, both of them are very nice and very warm dan juga sangat-sangat very warm. Maksud aku, dia punya warm hospitality lah of course. Dan diorang sangat-sangat beramah. Dan paling best sekali, kita orang merupakan pelanggan pertama mereka selepas MCO. Maksudnya, macam tak ada orang duduk sini dan kita oranglah merasmikan selepas MCO. Dan bagi lagi best sekali, tak ada orang langsung, hanya kita orang berempat saja dalam kawasan ni. Termasuk dengan Nila, dia duduk kat rumah dia.
This is the best view, this is the best part. Kita punya swimming pool menghadap kepada sawah padi dan juga kita boleh tengok sunset dekat sini. Swimming pool ni dalam dia dalam 4 kaki, dalam 1.2 meter lebih kurang. Dan juga kita boleh menggunakan fasiliti macam barbecue kit, pit ni dan juga gazebo ni, sambil belakang-belakang dengan sawah padi dan juga ada hammock dekat situ. So jadi kesemua ni, facilities ni kita boleh pakai selagi pandai nak jaga diri lah. Okay, this is the very nice view yang ada dekat sini. Kau tengok dengan angin yang bertiup. Ah, this is the best reward after kita bertukus lumus waktu PKP hari tu. Okay, ini adalah antara rumah-rumah ataupun villa-villa yang ada di sekitar kawasan ini. Korang boleh check dia punya website ataupun dia punya villa Sunset Valley ni dekat dalam Agoda dan boleh baca details yang ada dekat situ. Kebanyakan yang stay kat sini biasanya jaranglah lokal, sebab orang-orang kita ni tak suka sangat duduk rumah-rumah macam ni. Dia duduk rumah macam ni, better duduk rumah hotel, betul tak? Pada diorang fikir macam ini macam mana ni aku je. So, kita orang nak explain the difference. Kita nak berada, because aku datang sini berempat, so kita orang kau boleh nak rasa macam tak ada separation lah. Empat-empat orang ni semua duduk satu rumah. Okay, this is the best view yang ada dekat sini. This is our first day. Tak tahu lagi besok macam mana, malam macam mana. Tapi hari ni kita akan teruskan lah dengan aktiviti-aktiviti kita. Okay, so aku akan buat korang tour untuk melihat apa yang ada dalam bilik ataupun villa kita orang. Selamat datang ke rumah sementara kami. Ini adalah rumah kita orang yang mempunyai dua tempat bilik tidur. Satu di luar bersaiz king dan juga satu dekat dalam tadi yang kau tengok tu kan. So dia masih lagi menggunakan elemen-elemen ciri rumah Melayu, di mana banyak ukiran-ukiran dan juga cross ventilation yang digunakan adalah berasaskan seni bina rumah Melayu asli, tapi dimodernkan dengan elemen-elemen tertentu. Macam dia ada masukkan elemen glass dan juga sebagainya untuk diadaptasikan dengan persekitaran dan juga orang kata era pemodenan yang ada lagi tu. Okey, untuk villa ni dia ada dua bilik tidur, dua kanting king, ada satu lounge area dan juga dua bilik air. Jadi korang jangan risau dan tak perlu nak bergebut-gebut lah siapa nak berak dulu, siapa nak mandi dulu dan sebagainya. So kat sini aircon harus dibayar, ada extra charge. Tetapi macam kipas tu adalah, kita macam fikir macam tak perlu nak bayar extra charge untuk aircon, sebab kat sini mostly panas, siang adalah panas, semalam adalah sejuk. So jadi kita tak perlu sangat aircon, sebab siang kita berada kat luar kan buat aktiviti. So jadi buat apa kita nak ada aircon. So kita decide tu tak yalah ada aircon, kita just menggunakan kipas dan juga angin semula jadi yang ada, sebab kita banyak menghabiskan masa aktiviti di luar. Tapi malam memang super sejuk. Kebetulan pula waktu kita pergi ni Langkawi baru nak start hujan. Welcome to Long Beach guys. So ini adalah pantai senang yang dah lamanya aku tak datang. So dia ada new restaurant. Dekat kat tu mungkin ada dah lama ke dah baru ke apa tahu. Tapi wow, ramainya orang. Abang main api. So, pada siapa yang belum pernah ke Langkawi, Pantai Cenang merupakan satu pantai utama yang menjadi tarikan kat sini.
So this is kind of my main of attraction lah. Macam it's a so-called Kuta Beach atau kat Bali ataupun Long Beach Perhentian. This is pantai yang paling popular lah. This is open to public, tapi kalau macam korang jenis yang tak suka ramai-ramai, ada a few options of beaches yang lain. Macam Pantai Kor, benda-benda lagi lah, aku tak sure. Okay, this is the end of our first day ada kat Langkawi. So, malam ni kita nak pergi makan sebab tak banyak aktiviti boleh buat. So, kita sambung next episode untuk hari kedua di Langkawi.